Una pun ambil masa dalam 3 minggu ke sebulan untuk move on daripada tragedi ni. Lebih daripada sebulan kot. That's how powerful emosi dalam tragedi ni. Hai, Assalamualaikum, it's Husna and welcome or welcome back to my channel at Husna Reads. Sebut pun dah tak betul dah lama sangat kan? Tak sebut Husna Reads kat channel ni. Okay, so hari ni Una nak buat video review buku sebab dah lama sangat tak buat review. Review buku ni dah lama Una siap draft dia, baru kali ni Una dapat record sekarang. Buku untuk hari ini ataupun malam ini adalah Tragedy karya Ismifa Ismail. So make sure korang tengok video ni sampai habis sebab di penghujung video ni Una akan bagi tahu syarat-syarat macam mana korang nak menang buku Tragedy karya Ismifa Ismail. Tengok berplastik lagi. Ha, macam mana korang nak menang ni, korang kena tunggu sampai habis video ni sebab Una akan bagi tahu syarat-syarat nak menang tu nanti, okey? So let's jump to the review. Okey, buku Tragedy ni adalah buku terbaru so far masa Una publish video ni, karya Ismifa Ismail yang diterbitkan di bawah penerbitan fiksi. Ismifa tengah mengarang satu lagi cerita tu untuk fiksi. Itu nanti dulu, kita cerita bab review Tragedy dulu. Okay, Tragedy ni tentang apa? First impression, Una tengok review lah kan, masa Una first tahu yang Ismifa Ismail ada buku baru. Bila tengok review, ramai yang salah sangka bahawa buku ini adalah buku seram sebab Ismi memang sangat popular dengan genre seram lah. But actually, buku ni seperti mana tajuk dia, dia adalah cerita tentang tragedi yang berlaku dalam kehidupan 3 watak ni, Ghaffar, Hasha dan Ruhilah. Seperti yang Una cakap tadi, buku ini fokus dia bukan seram. Buku ini adalah genre gory lah. Gory, emotional. Thriller tu tak sangat, misteri. Full of emotions. Sebab dalam buku ni, Ismifa memang full on curahkan sepenuh emosi dan perasaan dia tentang kegelapan, kematian, darah, tentang perempuan, harga diri seorang perempuan, tentang susahnya menjadi seorang perempuan ni. Dia ceritakan dalam Tragedy. Okay, dari segi writing, watak dalam cerita Ismifa Ismail, emosi dia lebih lagi dicampurkan dengan emosi daripada warna-warna sekeliling macam hujan, warna matahari. The atmospheric element ni sangat pandai digunapakai oleh Ismifa Ismail dalam penulisan dia. Memang terserlah lah kebolehan Ismifa Ismail menyampaikan emosi melalui cerita Tragedy ni. So, kalau korang baca Tragedy ni, ada banyak trigger warning tentang gory, berdarah-darah, kes rogol bawa umur, rogol dan bunuh, dilema seorang ayah, ibu yang depresi, watak perempuan yang depresi ni. Selain daripada bab kematian, depression juga sangat ditekankan dalam cerita ni lah. Una bagi tahu siap-siap, Una tak akan sarankan kepada mereka yang bawah umur sebab gaya penulisan Ismi, mungkin orang nampak macam ini terlalu visual. Ismi dia cerita fizikal tubuh badan manusia tu daripada sudut kesucian, bukan daripada sudut seksual. Faham tak? Dan kalau orang yang tak faham, dia mudah untuk ambil secara literal dan menyalah tafsir apa yang Ismi tulis ni sebagai bahan seksual lah. Itu benda yang Una kena beritahu siap-siap untuk siapa yang nak baca Tragedy. And also, buku ni kalau korang yang mempunyai sifat empati yang tinggi, korang baca buku ni, korang ambil kat surface area je sebab kalau korang terlalu absorb emosi dalam ni, buku ni dia agak dark dan depressing sebenarnya. Una pun ambil masa dalam 3 minggu ke sebulan untuk move on daripada tragedi ni. Rasa lebih daripada sebulan kot. That's how powerful emosi dalam tragedi ni. Okay, tentang watak. Watak dalam buku Tragedy ni ada 3 je, iaitu Ghaffar, Hasha dan Ruhilah. Tapi plot cerita lebih bergerak dalam kehidupan Hasha dan juga kehidupan Ghaffar lah. Ghaffar ni seorang bapa. Anak perempuan dia meninggal dunia disebabkan kes rogol dan bunuh. Hasha pula dia ada kisah silam masa dia kanak-kanak yang amat gelap dan membuatkan dia ada episod depresi yang affect dia sampai sekarang. So dia cuba untuk berdamai dengan masa lalu dia lah. Ruhilah pula ada kes ahli keluarga dia meninggal dunia juga. Una tak nak cerita kat sini sebab it's better untuk korang
membaca dan hayati sendirilah. Tak jangan hayati sangat, nanti depressing. Tapi it's better untuk korang baca sendiri, baru korang faham apa yang Una maksudkan. Bagi Una, Hasha ni dia adalah watak yang paling menarik. Sebab Hasha ni di luar dia nampak macam happy go lucky, dia IG influencer macam tu lah, childish, perangai macam kanak-kanak sikit. Tapi deep down dia menyembunyikan depresi dia, dia makan ubat di belakang housemate dia. Seorang watak yang sangat menarik dalam buku tragedi ni. Dia watak favourite Una lah. Bagaimana kisah tiga orang individu ni terjalin adalah melalui agensi, di mana agensi ni menawarkan servis untuk berhubung dengan orang mati. So daripada situlah kisah mereka terkait lah. Mostly kita melihat kisah Hasha dengan Ghaffar. Pada penghujung cerita ni dia akan kaitkan dengan kisah Rohillah lah. Daripada segi plot, actually tak banyak yang Una boleh ceritakan sebab plot dia literally yang tu saja. Bagaimana Isnifah menulis, dia ceritakan kehidupan Hasha, kemudian dia selitkan kehidupan Ghaffar, dia masukkan kehidupan Rohillah. Mostly kita tengok daripada lensa mata Hasha lah. Una sangat setuju bila Hasha dipilih sebagai point of view kita melihat cerita ni. Bagi Una, itu cara yang terbaik untuk menyampaikan kisah ni lah. Plot bermula selepas Hasha dan Ghaffar ni berjumpa dengan agensi yang menawarkan servis untuk berhubung dengan orang mati. Apabila mereka memanggil kembali roh Inshirah, apa yang terjadi pada dia dan siapa pelakunya, itu memang part-part yang sangat meruntun perasaan. It makes you think a lot of things lah. Una suka buku ni sebab dia buat kita berfikir daripada aspek seorang wanita tu, di mana ada beberapa isu yang dibangkitkan tentang kalau kes Inshirah ni, ayah dia berusaha untuk tutup aurat anak dia, jaga baik-baik, datang bagi minyak yang penuh. Tapi dengan sewenang-wenangnya, seorang lelaki yang tidak dikenali ni boleh merosakkan anak dia dan membunuh anak dia begitu saja. So dia membangkitkan persoalan tentang adakah tak jaga auratnya adalah penyebab rogol? Am I not doing it enough? Adakah si ayah ni tak reti jaga anak? Adakah perempuan ni tak reti jaga diri sendiri? Buku ni juga banyak cerita tentang kematian. Cara Isnifah menggambarkan tentang kehilangan, kematian dan depresi tu agak tepat. Dia betul-betul mendalami isu ni. Overall, Una sangat suka cerita ni. Part yang Una tanda, Una tak tunjuk tadi kan, ini part yang Una tanda. Tak banyak pun sebab this is a really thin book actually. Nampak macam tebal kan, tapi sebab kertas dia tebal. Cerita dia pendek saja. Plot dia pun tak banyak. Plot yang berfokus tau pada satu isu saja. So Una sangat-sangat enjoy baca tragedi, tapi enjoy yang suffer tau tak. So far disebabkan Una seorang yang mempunyai empati tinggi, mudah untuk absorb energi sekeliling, Una tidak merancang untuk baca lagi buku ni. Tapi Una sangat sarankan buku ini untuk korang tahu cakna tentang isu perempuan, isu tentang kita ni terlalu macam okay, perempuan mesti kena tutup aurat barulah tak ada lelaki kacau, perempuan kena buat tu buat ni. Tapi at the end of the day, yang salah adalah pelaku. Kita perempuan ni daripada lahir banyak sangat kesalahan kita dan banyak sangat kita cuba untuk protect, tapi at the end of the day salah kita juga. Ada banyak percakapan-percakapan monolog tentang depresi yang sangat bagus untuk awareness, kasih sayang ibu dan kasih sayang seorang ayah. Buku ni sangat sesuai untuk mereka yang nak memahami daripada aspek tu lah. That's all untuk bahagian review. Untuk bahagian giveaway, Isni dia bagi Una free copy. Dia cakap why not untuk Una buat giveaway dekat YouTube Una. Untuk menang buku tragedy yang baru ni, korang hanya perlu like video ni, korang komen kat bawah buku Isnifah Ismail mana yang korang dah baca atau nak baca, cerita korang punya view tentang isu perempuan ni lah. And then korang like Twitter BookTube Malaysia, Una akan insert kat sini. Pergi kat Twitter and then korang like page ni sebab support BookTube community. Untuk korang yang tak tahu, Una adalah sebahagian daripada community BookTube Malaysia. So Una akan sangat happy kalau korang boleh support kita orang as community lah. Jangan lupa untuk follow Isnifah Ismail dekat IG, Facebook and let her know that karya dia memang sangat awesome. Okay, optional untuk korang share video ni dekat IG story ataupun dekat Twitter ataupun mana-mana media sosial yang korang ada lah. Okay, that's all syarat untuk menang. Una akan letak tarikh due date bila giveaway ni akan berakhir dekat caption kat bawah ke apa kan kat sini. And yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching till the end. I hope you guys will see me in my next video. Bye bye, assalamualaikum. Over the hedge.